Halo bosku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita bakalan coba review updatean yang baru saja ditambahkan sama Netis pada siang hari ini. Sorry banget agak telat, sebenarnya tadi aku pagi tapi ketiduran seperti biasalah gitu kan. Nah, di sini kita bakalan coba cek updatean apa aja. Yang pertama itu ya kayaknya event tahun baru, terus event tahun baru Cina juga yang mode Ryu ya atau naga. Nah, di sini kita bakalan coba cek sama-sama apa aja gitu. Let's go langsung dari training terlebih dahulu seperti biasa. Wow, bagus sok. Alamak, yang ngefit ceweknya. Ih, bagus ya. Yang ini bagus nih. Asli nggak bohong cok. Gimana ngeceknya? Biasanya kan cuman gimana sih ngeceknya ini yang betul? Ntar kita coba cek dulu di shop kali ya. Di fashion. Ini ya tahun baru kan, tahun baru apa? Yang dibacot santai itu ya, aku bilang benar ternyata ya kan. Gokil. Yang ini nih kita lihat. Wih, bagus, cok. Cihuy. Kok naga? Oh, cute tiger descent. Wih, bagus, cok. Aku suka anjir. Eh, ngebak. Buntutnya ngebak, cok. Buntutnya ngebak. Aduh, nah, ini update new bug ini mah. Coba kan coba cek lagi. Dulu kita jalankan. Cowoknya keren sih, teman kayak entahlah nggak tahu aku apa karena kode mukanya agak kurang ya, karena ini kan default ya. Yaudah kita bakalan coba cek yang lain dari training. Collection chest. Oh, gacha build ini balik lagi ya. Yang ada collab nggak? Nggak ada, standar ini mah. Lanjut. Ini dia ya tahun baru Cina ya, Foxfire loh. Fox. Loh, tahun barunya Fox bukan naga ya? Aduh, hai, kirain naga. Foxfire Festival. Lanjut Winter Vehicle Draw. Oke, ini skip aja nggak bakalan dapat. Lanjut Consumer Squad ini skip. Lanjut ini skip juga. Apakah ada yang baru? Nggak ada ya, skip. Training match baru ya? Ataupun training arena baru ya? Nanti kita coba. Event ini standar ya, rewardnya apa? Box doang sih, boxnya apa nih? Gen kapsul 1 biji. Alamak, tanggung banget. Ini dua training seperti biasa. Ini event-eventnya ya. Oh, ini kayak ini loh, kayak Fox-Fox yang dari Lukism. Nah, iya, dari manhwa Lukism ini. Bagus, cok, yang Shiba Inu. Eh, bukan Shiba Inu sih. Yang dari karakter siapa ya? Aku lupa, dari Big Deal kalau nggak salah tuh. Lupa aku, cok, di sini nih. Kalau kalian tahu tentang Lukism di webtoon, komen ya. Oke, lanjut. Kita bakalan coba cek apa lagi nih. DH sekarang udah floor berapa sih paling tinggi ranking? 220, cok. Oke. Lanjut lah ya, kita bakalan coba training arena. Oke, ini udah ya, let's go, kita masuk. Nggak tahu lah aku nih lawan bot apa enggak, kita bakalan coba. Katanya ada yang baru kan? Iya, lawan bot ini, cok. Teman kita nih, Artemis. Yang apa doang? Ini kayak biasa sih. Ya, ini main biasa. Katanya ada yang baru, mana yang barunya? Makan dulu, biar nggak mati. Coba cari ya. Katanya yang baru, apa yang baru nih? Training arenanya nih. Kita coba cari mana nih botnya nih. Oh, itu botnya. Oke, one more. Mana dia botnya? Oh, di sana. Katanya ada yang baru training arena, kayak nggak ada yang baru deh. Apa nanti coba aku baca dulu. Oke, don. Oke, nice, lumayan lah ya, komplit. Kita coba cek dulu nih update-nya, katanya ada yang baru. Apa dari reward-nya kali? Apa dari arena shop? Nggak ada yang baru ah. Ntar coba kita cek dulu deh update-annya deh. Katanya ada yang baru, bentar ya. New season kali ya, new season, new matches. Oke, ini kali yang baru kayaknya ya. Oh, ada cross server. Ada ranking-nya cross server. Oh gitu, iya. Mak, paling mentok sekarang ini dong. Yang diamond dulu nggak diamond anjir.
Oh, dan juga rewardnya itu 2 kali lipat ya. Begitu. Ya. Oh, Ella dulu kan udah ada topeng dari Event Fox juga kan ini. Aku punya dulu nih akunku yang lama. Oh, begitu. Kita coba cek lagi apa aja lagi. Ntar kita bakal coba cek di update note aja kali ya. Di update note. Investigasi tim dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 18. Ini outfit, collection chest, gacha. Lucky gift box, benefit, training arena. Nah ini ya, dari tanggal 5 Januari sampai 5 Februari, matchnya bakalan di adjust lagi. Cross server ranking bakalan ada double reward. Di first victory bakalan ada di saat yang sama. Oke. Oh, memperbaiki isu yang dimana tulisan complete tanda di snow hunting. Ini doang cok update-nya cok, karena DH kali ya jadi jelek update-nya, nggak terlalu bagus lah gitu. Yaudahlah kalau gitu kita bakalan coba cek dari desain manor aja kali ya. Kayak gimana nih desain manor kali ini nih, kita bakalan coba cek aja langsung. Oke, kita udah tiba di desain manor kali ini. Aku pikir naga apa tahun baru Cina kali ini tuh. Ternyata fox ini kah? Apakah aku salah guys? Komen ya kalau misalkan kalian tahu ya. Komen. Kalau kalian tahu nih, ntar kita ganti dulu ke melee aja. Apa nih try? Apa yang mau di try? Gak ada cok. Ini apa nih? Kayak tempat ini cok, yakisoba ramen anjir. Lanjut. Ini patungnya ya. Kalau didekatin jadi gede dia. Anjas. QB ini mah. Lanjut ini apa? Sama aja. Ini ada pesan apa nih? Ini apa nih? Oh, tempat mailbox. Serius tempat mailbox jadi kayak gini anjay. Itu tuh kan ditaruh di sini kan mailboxnya, atau di luar sana tuh. Gokil. Oh, gitu. Ini bisa jadi mailbox ini. Bagus sih. Coba lanjut lagi ke dalam. Ini sama ya, tapi ini di patung luar dekat manor kita. Bener kita ini apa nih? Oh, ini di ini message box yang di sini nih. Yang di sini nih. Oke. Okay. Oh, lumayan improve juga ya netis ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh di improve, biasanya kan cuma furniture doang. Ini apanya? Ini topeng-topengnya ya, face, ini fox wall-nya. Oh, Daruma, boneka Daruma. Ini kan dari Jepang ya? Apa dari Cina? Ini mah yang kita duduk itu enggak sih? Ah iya kan yang kita duduk. Yang udah lama banget boneka Daruma ini. Gak tahu sih ini tahun baru Cina apa Jepang sih? Gak tahu aku cok, tapi ini kayak furniture-furniture Jepang semua deh. Gak ngerti aku, entahlah. Kita bakal coba cek yang lain. Ini apa nih? Prasasti kah? Tadi ada yang di-try. Ini Daruma. Oke, gak ada lagi, lanjut lah. Apa nih? Lekon. Oh, lampu. Oke. Okay. Boleh masuk gak? Ya nggak boleh masuk cok. Ya kecewa banget nggak boleh masuk. Berarti nggak ada apa-apa isinya ya. Oke. Okay. Coba cek samping. Ini kayak kastil-kastil gitu. Oh kayak gini doang po. Tapi bagus lah ya outfit apanya tuh, furniture-furniturnya nih. Yang ini sih aku nggak expect ini. Sama yang ini. Yang ini bagus. Kayak gitu cuy. Kira-kira kayak gini ya guys ya update-an kita kali ini tuh. Selebihnya sih kayaknya nggak ada deh benefit. Gak ada yang spesial, data high phone doang. Iya, gak ada. Oke lah, bagus semuanya. Mungkin sekarang sampai di sini terlebih dahulu updatean kita kali ini. Gimana nih menurut kalian tentang updateannya? Apakah cukup bagus? Kalau menurut aku sih dari segi furniture dan juga outfitnya bagus sih. Dan juga new season kan bagi training arena kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Gimana nih? Apakah lanjut DH kalian udah floor berapa? Aku belum ada waktu, cok. Gak tahu sih bakalan streaming apa enggak. Soalnya udah cupu aku untuk main-main DH gitu. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau kalian suka bisa tinggalkan like, jika nggak suka silakan dislike ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.